Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bibit apel jenis anak dan jenis apel puji. Saya akan uji coba di tempat saya yang ketinggiannya sekitar 310 mdpl. Mudah-mudahan cocok bisa berbuah di tempat saya. Oke, lihat bibitnya. Nah, ini dia bibit apelnya. Ini yang jenis anak dari hasil okulasi. Hasil okulasinya sangat jelas. Kalau yang jenis apel puji ini hasil cangkokan. Ini dari beli online, datang sekitar 7 hari yang lalu. Mudah-mudahan di tempat saya ini yang ketinggiannya enggak begitu tinggi bisa cocok, bisa berbuah seperti buah-buahan yang lain. Uji coba mudah-mudahan berhasil. Belajar mudah-mudahan ini apelnya tumbuh baik agar nantinya bisa menunjukkan cocok tidaknya di tempat saya ini. Mudah-mudahan benar-benar jenis anak yang ini, mudah-mudahan yang ini juga mudah-mudahan benar-benar jenis apel puji. Kalau jenis kalau anggur di sini kan sudah termasuk cocok, asal perawatan dengan baik sudah sering berbuah. Kalau apel baru mencoba, bawang sangat cocok di sini. Kalau yang ini jeruk dekopon. Berbuah tidak berhenti. Ini juga masih lama sama matangnya. Sudah muncul calon-calon bunga baru di hampir setiap pucuknya. Ada yang udah mulai pentil, ada yang baru mekar, ada yang masih kecil. Masya Allah, banyak banget calon bunganya. Ini nanti harus disortir. Kalau tidak disortir, kebanyakan buah, dikhawatirkan pohonnya tidak kuat. Karena nutrisi pun harus benar-benar terjaga. Karena saya nanamnya di planter bag ukuran 100 liter. Jadi kalau nutrisi tidak terjaga, kemungkinan besar pohon akan stres, mudah mati. Tapi mudah-mudahan ini tidak, karena saya selalu genjot nutrisi agar selalu sehat dan subur. Cara membuahkannya pun sangat mudah. Cukup pangkas batang-batang pucuknya dan batang-batang yang
kurang bagus pertumbuhannya, pangkas. Nah, seminggu kemudian biasanya akan mulai muncul tunas-tunas baru seperti ini, beserta bunga-bunga yang baru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.